saya selaku ketua kumpulan. Perkenalkan, mereka bentuk robot ciptaan kami. Hai, saya adalah mereka bentuk. Nama saya Fauz Ishraq. Perkenalkan pengatur cara kami. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firaz Zafran bin Muhammad Khairuddin Morgan sebagai pengatur cara bagi kumpulan ini. Dan guru pembimbing kami ialah... Assalamualaikum, saya Cikgu Zanaria selaku guru pembimbing bagi Hogo Team. Kami dari Hogo Team. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami pasukan Hogo Team dari SK Bandar Tangkap. Saya Elina Amira binti Muhammad Ilham selaku ketua kumpulan. Seperti mana yang kita sedia maklum, sejarah dunia kita pernah terdedah dengan pelbagai jenis virus. Antaranya SARS, MERS, H1N1 dan yang terkini ialah coronavirus. Justeru dengan peningkatan kadar jangkitan COVID-19 di negara ini, khususnya di sektor perkilangan dan rumah persendirian, kami mengambil inisiatif untuk mencipta satu robot yang mempunyai kebolehan membawa mesin penyembur sanitasi supaya dapat mensanitasi satu ruang. Ianya bertujuan untuk mengurangkan penyebaran virus di kalangan kontak rapat. Dengan adanya robot ini, ia memudahkan proses sanitasi tanpa menggunakan tenaga manusia dan tidak mengganggu waktu operasi sesebuah organisasi. Bagi ruang kediaman pula, ianya akan berfungsi apabila manusia keluar bekerja atau ruang yang dikosongkan bagi tujuan sanitasi. Selain itu, ia dapat menjimatkan kos dan masa semasa proses sanitasi dilakukan. Robot ini boleh digunakan di tempat yang tertutup seperti sekolah, kilang, kedai dan kediaman. Maka terhasillah robot yang diberi nama Sanibot the Virus Terminator. Saya Muhammad Awas Ikhrab Bezal Lazmi sebagai pereka robot ini yang diberi nama Sanibot. Di sini, saya akan membahas kegunaan, bentuk dan blok yang ada pada Sanibot ini. Robot ini terbahagi kepada 4 bahagian. Untuk bahagian yang pertama, kita ada Studuino yang dijadikan sebagai otak yang akan mengawal pergerakan Sanibot ini. Ia juga akan dijadikan sebagai pelantar di mana di atasnya akan diletakkan mesin sanitasi. Di bahagian bawah robot ini, kami menggunakan 2 DC motor yang berfungsi sebagai tayar di bahagian kanan dan di kiri. Kami juga menggunakan tiang sebagai penahan robot supaya tidak jatuh dan jadikan ia lebih kukuh. Ini adalah tiang yang saya dan rakan-rakan reka untuk menampung beban. Untuk bahagian yang kedua, saya ada meletakkan 1 IR photo reflector di bahagian kepala Sanibot ini. Kenapa di bahagian kepala? Kerana saya menganggap IR photo reflector ini sebagai hidung haiwan, di mana apabila ia dapati ada sesuatu halangan di hadapannya, ia akan terus bertindak dengan menukar arah pergerakan. Dan saya juga ada meletakkan 1 light sensor di belah kanan dan 1 buzzer di belah kiri. Untuk bahagian yang ketiga, saya ada meletakkan 2 LED. 1 LED berwarna hijau di belah kiri dan 1 lagi LED berwarna merah di belah kanan. Fungsi LED hijau ini, ia akan menyala apabila Sanibot ini sedang bergerak sambil beroperasi. Manakala LED berwarna merah ini, ia akan menyala apabila ia mengesan halangan di hadapannya dan bertukar arah. Untuk bahagian yang terakhir, kita akan letakkan mesin sanitasi di atas pelantar ini. Di sini, saya
saya menggunakan satu servo motor sahaja. Fungsi servo motor ini, ia akan menekan switch yang ada pada mesin sanitasi supaya mesin sanitasi ini dapat beroperasi. Sebagai pengatur cara, saya telah memprogram SaniBot aka The Virus Terminator ini supaya ia boleh sanitasi pada waktu malam di ruangan tertentu seperti di kilang, pejabat, bilik ataupun kediaman rumah. Jika anda mahu sanitasi ia pada waktu siang, anda boleh mencipta kegelapan bilik dengan menutup langsir dan tingkap atau menutup area light sensor menggunakan blok kerana light sensor sangat sensitif dengan cahaya di sekitarnya. Saya akan menerangkan pengataccaraan bagi SaniBot ini. Saya menggunakan blok forever untuk mengulang proses yang telah diprogram. Saya menggunakan light sensor bagi mengesan kegelapan untuk memberi arahan kepada robot ini untuk berfungsi. Jika light sensor mengesan kegelapan, maka servo motor akan menekan button bagi memulakan proses sanitasi. LED hijau akan menyala menandakan ia sedang bekerja. Saya juga menggunakan DC motor dengan maksimum speed iaitu 100. Saya menggunakan IR photoreflector bagi mengesan halangan. Jika IR photoreflector ini mengesan halangan, maka proses sanitasi akan diberhentikan, buzzer akan berbunyi dalam keadaan 60 frekuensi, LED merah akan menyala, LED hijau pula akan tertutup. LED merah menyala menandakan ia dalam proses pengelakan. SaniBot akan mengulang proses ini sehingga ia menyelesaikan kerjanya. Boleh ditambah dengan pelantar yang bergerak. Ianya menggunakan servo motor untuk bergerak. Selain itu, IR photoreflector boleh ditambah di bahagian belakang robot bagi mengesan halangan di bahagian belakang robot. Untuk bahagian pengaturcaraan, sound sensor boleh ditambah dengan memberi arahan bunyi seperti tepuk tangan, sebut start boleh diprogramkan. Akhir kata dari kami, diharap idea dan rekaan kami dapat menangani penularan wabak yang semakin meruncing. Semoga dengan inisiatif ini, segala wabak atau virus dapat dikekang. Sekian, terima kasih.